Sahabat Koplak TV, ini tim daripada Koplak TV menemukan gua di tengah hutan. Ini mungkin bisa diapresiasikan menjadi tempat wisata. Begitu sahabat Koplak TV, kita saksikan seperti apa. Kita minta izin dulu sama yang penunggunya yang di sini. Begitu. Ya, Mbak. Ini lewat. Yuk kita saksikan seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat Koplak TV, ini tim daripada kemarin itu menemukan gua yang ada di letaknya di wilayah Mojoranyen. Guanya ini di tebing-tebing dekat sungai, sungai sangat curam sekali. Ya mungkin sungai seperti ini bisa untuk wisata untuk teman-teman sahabat Koplak TV. Langsung nanti bisa komunikasi dengan saya. Saya tunjukkan gunanya sangat jarang, penemuan kali ini jarang sekali ya, gunanya sangat indah sekali. Begitu kita saksikan sahabat Koplak TV untuk melihat-lihat gunanya seperti apa. Begitu, let's go. Kembali lagi kemudian ketemu sahabat tanpa mulai Koplak TV. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini daripada tim Koplak TV menemukan gua di tengah hutan, lokasinya di pinggir sungai. Sungainya sangat curam sekali. Mungkin teman-teman yang mau bisa untuk wisata ke sini, nanti tim Koplak TV bisa membantu daripada jalannya untuk ke sini. Ini sangat langka sekali dan jalannya sangat curam. Begitu, sekian kita saksikan bagaimana bentuk-bentuk daripada gua yang ada di sini. Saksikan. Bisa dijadikan wisata ini sahabat Koplak TV. Action loh, ya. Peace.
Oke, sahabat Kelompok TV, ini lokasinya di tebing sungai, sangat suram sekali. Di bawah sana itu sungai, kedalaman mungkin kurang lebih 15-20 meter. Ini sangat suram sekali, sahabat Kelompok TV, dan sangat diperlukan hati-hati untuk datang ke sini. Tuh, sungainya sangat suram sekali. Ini tebing-tebingnya. Gombal.